Okey geng, assalamualaikum. Selamat petang eh. Okey. Okey, petang ni aku nak tunjuk cara-cara nak cas kita punya puff eh. Okey, bila kita isap puff ni dia bateri dia habis. So yang ni pakai buang tapi aku try nak buat cas. Okey. Okey, yang ni aku dah buka dah. So buka dia pakai player geng. Okey, pakai player. Okey. Cungkir daripada dekat bawah ni. Okay. Okay, sekarang ni wire USB aku dah ada. Okay. Ni wire USB. Okay, so aku dah potong. Okay, aku dah potong tadi. Yang ni wire charger handphone lah. So, aku dah potong. Okay, dia ada merah dengan biru. Okay, dekat sini. Kita cucuk yang warna merah. Okay, yang dekat atas ni cucuk warna biru. Okay, biru ni untuk hitam lah. Okay, merah ni wire api. Okay geng, yang ni cucuk warna merah je geng. Warna merah eh. Okay, yang dekat bawah ni warna merah. Okay. Okay, warna merah. Yang atas ni warna biru. Warna biru ni kita ganti yang warna hitam lah geng. Okay. Okay geng. Sekarang aku nak cas dia geng. Okay. So aku pakai charger USB ni. Aku cas pakai USB. Bismillahirrahmanirrahim. Okay geng. Okay, ni aku dah cas dah geng. So dekat 5 minit dah. Okay. Okay geng, untuk flavor pula geng. Okay, flavor aku nak guna flavor bangsawan. So aku nak tambah. Sebab yang ni pun flavor coffee hazelnut. Yang bangsawan punya apa, Majapahit punya ni coffee hazelnut juga. So nak tambah flavor, buka atas ni. Okay, buka atas ni. So sini korang boleh titikkan flavor kan. Okay. Siap. And then tutup balik. Okay. Lepas pada tu, okay, masukkan perlahan-lahan. Okay. Yang kat bawah ni jangan lupa eh, dia punya apa, plastik dia, dia punya span dia. So tolak je, tolak perlahan-lahan. Okey. Okey, rapat dah. So test dulu. Okey kan, terbaik kan. Asap pun banyak kan. Okay, cas jangan lama kan. Cas jangan lama, lebih kurang 5 minit cukup kan. 5 minit cukup cas. Okay, yang aku guna Elba 800. So kalau kata dah habis bateri tu, korang boleh cas, boleh cuba cas. Okay, terima kasih geng. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share geng. Okay geng. Assalamualaikum.